Beberapa tahun sebelum kedatangan Dajjal, dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal, beberapa tahun Nabi sebut, kamu akan tengok pembohongan itu melata di atas muka bumi. Ada tak yang tu? Ada. Sampai tak masuk akal pembohongan. Beberapa tahun sebelum Dajjal muncul, kamu juga akan tengok orang yang bercakap benar, dialah yang orang tuduh kata menipu. Subhanallah. Orang yang menipu betul-betul, betul-betul menipu, orang kata tu dia cakap betul. Zaman hari ni. Sebiji yang Nabi sebut. Diangkat orang yang paling khianat menjadi orang yang amanah, diturunkan orang yang amanah dan dikatakan khianat. Nabi kata dekat-dekat dengan Dajjal. Kamu kan tengok orang angkat. Padahal dia lah khianat yang paling ambil paling banyak apa semua dulu, orang angkat je.